inilah bentuk kepedulian dari PT Jarum Bakti pada negeri yang menyalurkan bantuan sosial pada korban musibah bencana alam banjir bandang di Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat. Ikut dalam penyaluran bantuan sosial itu Satbinmas Polres Garut dan komunitas otomotif yang langsung diterima oleh Forkopimcam Sukawening, Garut, Jawa Barat. PT Jarum memberikan bantuan sosial apa yang menjadi programnya? Ini Forkopimcam Kecamatan Sukawening, Pak Camat, Pak Dengamil, kebetulan juga kita didukung sepenuhnya dari Satbinmas Polres Garut. Saya mewakili PT Jarum, khususnya dari cabang Kabupaten Garut, memberikan atau menyalurkan apa yang menjadi program dari kita jika ada terjadi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang saat ini terjadi, ikut peduli terhadap warga masyarakat di Kecamatan Sukawening yang kena musibah banjir bandang. Kita menyalurkan beberapa yang paling dibutuhkan, khususnya air bersih, kita akan siapkan di sini selama satu minggu, kemudian juga ada beberapa sembako, ada selimut, ada handuk dan sarung. Mudah-mudahan ini yang kita salurkan ini tidak bernilai dengan apa yang sedang terjadi saat ini, tapi mudah-mudahan menjadi bagian dari kebetulan kita. Dengan apa yang diberikan PT Jarum semoga bermanfaat dan tentunya dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini terdampak pasca banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening beberapa waktu yang lalu. Dari Sukawening, Garut, Jawa Barat, Hendrik Garut 60 detik melaporkan.